Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Rizky Firmansyah. Di sini saya mau mempresentasikan dan memberi cara bagaimana mengatasi Android atau gadget kalian yang terkena virus akibat menginstal aplikasi-aplikasi yang di luar Play Store. Pertama-tama kenali dulu sumbernya. Biasanya HP Anda akan terkena virus atau sering muncul iklan itu ketika kalian menonaktifkan HP kalian lalu kalian aktifkan lagi, maka biasanya otomatis menu kalian terdirect ke website mereka seperti ini ilustrasinya. Nah, cara yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan virus-virus yang menjengkelkan tersebut adalah, pertama, cari aplikasi-aplikasi yang kalian download bukan dari Play Store. Maksud saya, kalian mendownload aplikasi tersebut tidak dari Play Store, namun dari pihak ketiga, seperti APK Pure atau yang lainnya. Karena berdasarkan yang saya tahu, ketika kalian mendownload aplikasi di luar dari Play Store, maka setiap aplikasi yang kalian download itu terselipkan file-file yang berisikan malware, yaitu untuk mengiklankan apa yang diiklankan oleh pengguna aplikasi tersebut, pembuat aplikasi tersebut maksud saya. Pertama-tama carilah aplikasi yang kalian download bukan dari Play Store. Seperti di sini itu Orbot. Orbot ini saya mendownload dari APK Pure yang versi fullnya, karena saya sangat malas untuk mendapatkan VIP-nya, ya mungkin saya melakukan cara seperti ini. Dari sisi positif memang enak mendapatkan VIP gratis, tapi dari sisi negatifnya atau dampaknya, HP kalian akan terkena malware atau iklan-iklan tersendiri, iklan-iklan yang muncul tersendiri. Maka cara yang tepat adalah hapus aplikasi tersebut. Seperti ini. Dan lalu saya ada lagi aplikasi yang saya download bukan dari Play Store. Yang kedua adalah Tubemats. Yang ini. Ini saya download dari Google, entah dari website apa ini. Setelah selesai kalian hapus, kalian cek file, mungkin masih ada file-file yang Anda download dari aplikasi luar tersebut. Seperti ini, kalian hapus. Nah ini loading ini apa? Nah ini termasuk virus ini ya mungkin. File-file yang nggak ada gunanya, mending kalian hapus saja. Sangat lama, mungkin terlalu banyak file-file sampah di dalamnya. Nah, sudah. Ketika semua langkah sudah kalian lakukan, langkah terakhir, jika masih terjadi keluar iklan yang sangat memandelkan, itu mungkin file HP Anda sudah terlalu lama terkena malware, atau yang kedua, malware sudah terlalu kuat. Dan cara mengatasinya hanyalah dengan mengformat HP kalian, dengan mulai masuk ke pengaturan. About Devis, kalian cari format ulang, lalu kalian format HP Anda. Karena cara terakhir untuk mengatasi malware tersebut adalah dengan mengformat HP kalian, lalu maka HP kalian akan seperti semula dan virus-virus tersebut pasti akan menghilang. Ya, sekian dari saya, semoga sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.